buta hatinya dengan dunia. Tuh kan guys, sedih banget. Kasih yang tiada tandingan ku curahkan, aku tak tahu. Allah. Aduh guys, asli guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaction lagi ya iklan Raya. Kemarin kita sudah melihat ya beberapa iklan Raya yang ada di Malaysia, dan kali ini guys khusus spesial ya, requestan teman-teman sekalian banyak sekali di kolom komentar dan juga di Instagram teman-teman sekalian, yaitu dari Petronas ya, dari Petronas. Mungkin tahun kemarin saya agak kelewatan ya, enggak react kayaknya. Saya kurang tahu juga, lupa apa gimana guys ya. Kayaknya pernah, cuman lupa aja. Nah, di sini Petronas Raya 2023 dilema irama. Oke, saya tak paham nih apa maksud dia, ya kan. Ah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Petronas. Okay. Tak ada lagu lain ke? Balik-balik lagu sama je tiap-tiap tahun. Bener sih guys ya. Kalau kita bulan Ramadan terus menginjak kepada ya itulah lebaran ataupun Idul Fitri seperti itu, lagunya ya itu-itu aja di setel ya kan. Gak ada lagu baru gitu. Tapi itu lagu klasik yang membuat kita itu macam teringat dengan masa dulu-dulu yang bahagia seperti itu ya. Asal gaya je lagu tradisional. Ah betul. Orang dah tak dengar lah lagu tradisional ni. Bukannya aku tak suka lagu tradisional ni. Sebab dari kecil lagi, aku dah diajar dengan genre ni. Ah betul. Bapak aku, Turiman Bentuk Yen. Orang panggil dia Man Gambus. Sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan pandai main gambus. Wow. Dia ni ada geng tradisional sendiri. Buat persembahan kenduri kahwin dan berbuka puasa. Pasal dialah aku jatuh cinta dengan muzik. Lepas SPM, aku sambung belajar muzik dekat universiti. Bangga betul dia dengan aku. Satu kampung dia canang. Tapi, bila macam-macam benda aku belajar, tradisional tu bukanlah genre yang aku minat. Muzik yang aku buat, semuanya orang-orang muda suka. Yang radio main, yang dekat dengan hati orang. Oh. Betul tak? Betul. Petronas, dilema irama. Okay. Man, ni raya nak dekat ni, anak kau tak balik ke? Bah, katanya balik hari ni. Kejap lagi sampai lah tu. Untuk kau. Man, ada anak ikut jak langgang kau. Letup KKL tu jadi komposer. You man. Apa rasa kau eh? Doa. Usaha. Makan tempe. Tempe itu kan khas Indonesia. Kenapa dia sebutin tempe guys? Makan tempe. Cuba kau tengok Haji Manap tu. Punya bijak berbisnes. Jual tempe. Beli tanah, buka resort. Sampai ke anak dia. Jadi tempe itu membuat sukses gitu ya. Engkau ni. Kan aku jotos engkau kaya. Boleh berpuasa dia mengumpat orang. Man, kau tahu anak Haji Manap tu macam tu? Kawan tahulah. Kawan ada Facebook. Man, malam ni kawan tak dapat ikut. Bini kawan sakit. Kena gaun. Kok jadi lucu sih guys? Kayak gimana ya? Jadi ngikut-ngikut gitu. Oh, anaknya datang. Adik dah balik. Adik, bolehlah ya. Malam ni je. Adik baru je sampai, Pak. Tiba-tiba nak ikut bapa pula. Apa abang ni? Penat Nadim ni tak habis lagi. Abang nak menyuruh dia gantikan si Jamil tu. Si Jamil tu pun satu. Dah tahu bini tu ada Daud.
Beria sangat nak buat lubang kerang tu dah kenapa? Ada sakit kaki semidah tu. Mana kamu tahu bini dia ada gaut? Saya tahulah. Saya ada TikTok. Ada TikTok. Kok gitu sih? Kan perasaan dia cuma di rumah gitu. Saya kira enggak ada orang ini. Pak, di manalah reti main akordian tu? Ah, tak apa. Akordian bapak main. Kamu main gambus. Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadir? Asyik lagu moden je kau buat. Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak. Eh, siapa kata orang tak nak dengar? Ha, inilah budak-budak sekarang ni. Lagu tradisional kita ni, tinggi adat budayanya, penuh dengan adab. Pernah kau dengar lagu-lagu tradisional dinyanyikan terjerit-jerit? Semuanya dengan lenggang-lengguk. Anak kecil manis senyuman. Oh, cara nyanyiannya. Lirik-liriknya pun penuh dengan nasihat. Pak, tinggi mana pun adat dan budayanya tu, lagu tu semua dimainkan waktu raya je. Nadim pun sendiri dah muak lah tiap-tiap tahun dengar lagu sama je. Okay guys, di sini pesannya bagus banget. Istilahnya mengangkat lagu tradisional seperti itu ya guys ya. Wow. Sehari sebelum nak raya, sibuk memasak sampai ke senja. Baru nak letak garam bunyi meriam berdentum, kotor terlepas pecah di tangan. Dia ni Yiling. Sekelas dengan aku dulu dekat universiti. Ah. Dia ni hebat juga main semua alat muzik. Cello, piano, gitar klasik dan buat lagu. Betul-betul berbakat lah dia ni. Okay. Kat universiti dulu, dialah pesaing rapat aku. Semua persembahan besar dia main. Matilah aku. Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je. Habis. Ni mesti dia orang gelakkan aku main kat sini. Wang Lawe, buat persembahan buka puasa je? Sesuai lah dengan muka sirap kau. Dia ejek. Dibuli je, muka sirap. Ngayal dia ternyata. Nadim? Yiling. Awak okey ke? Kenapa duduk seorang-seorang kat sini? Kita orang sebenarnya tak sangka dapat jumpa awak kat sini. Kita pun terkejut yang awak boleh main alat tradisional. Ah, ya ke? Iyalah. Bukan senang main tradisional. Saya pun susah nak dapat jiwa tu. Awak boleh ajar saya ke? Malahan gitu, guys. Yang awalnya dia tuh nganggap kayak aku bakalan dibully nih karena main tradisional, ya kan, alat musik tradisional. Tapi ketika jumpa ternyata ceweknya itu mau juga belajar, guys. Wow. Oh, boleh? Yang nyanyi sambil main akordion tu mesti bapa awak kan? Mesti dia bangga sangat awak dapat teruskan legasi dia. Oh, di mana jiwa yang dulu hilang? Allah. Buta hatinya dengan dunia. Tuh kan guys, sedih banget. Jadi bapaknya kena marah. Ah. Iya. Bintang di langit boleh dibilang. Asli sedap banget guys ya, liriknya di sini enak banget. Ya Allah, saya kayak bayangkan gitu guys ya, ketika ada acara gitu terus anak-anak kita gitu ataupun ya sejawat kita lah, ya kan, klub kita apa tim kita lah macam tuh, ada yang macam tuh pasti kan yang punya acara marah-marah gitu kan. Dan itu, ya Allah, kasihan. Resam jiwanya, lenyap tak nampak. Ya Allah, sedapnya. Anak, renunglah raut wajah.
wajahku. Allah. Kisahan dalam kesunyian. Asli guys, gak kuat aku guys. Ya Allah, betapa sedihnya bapaknya tadi dimarah-marahin gitu. Kalau aku sebagai anaknya tuh kayak gak terima gitu guys ya. Terus kayak nyesel banget lah pasti. Asli nyesel banget, pasti nyesel banget. Udah tahu gitu. Di dalam sukma, hasrat di cinta berlagu semalam. Ya Allah. Kasih yang tiada tandingan, ku curahkan aku tak tahu. Allah. Aduh guys, asli guys. Mau gimana lagi nih guys? Ya Allah, sedih banget asli ya Allah. Asli pasti sakit banget ya guys ya, nyesel banget nyakitin hati orang tua gitu guys. Allah. Orang tuanya udah kayak udah ya udahlah ngapain gitu. Kamu membuat sebuah kesalahan gitu guys. Ya Allah. Tolong ambil kunci van belakang tangga tu. Eh, abang ni. Kita kan nak pergi beraya jauh. Takkanlah nak naik van tu. Kita naiklah kita Nadim, ya? Awak jelah duduk depan. Saya duduk belakang. Oh. Iyalah guys, kan dimarah-marahin gitu kan sama yang punya acara gitu. Acaranya jadi enggak bagus kan. Pasang radio sekarang. Gelora air nampak berombak. Lara jiwa terukir di wajah. Eh, kenapa ada suara si Nadim pula? Oh, dia tuh buat guys. Menyentuh banget sih. Dia buat guys lagu untuk bapaknya karena bapaknya marah. Lagu ni anak kawan yang buat. Nak minta maaf, nak mujuk. Tak sia-sialah kawan buat sentak gitu. Terus dia buat lagu ni. Oh, buat sentak rupanya. Tak adalah. Allah. Ya Allah guys. Asli bikin nangis. Itulah penyesalan nih guys ya. Selalu ada di akhir. Allah, begitulah.
kehidupan. Gak ngerti gimana ya guys ya. Itu bapaknya masih ada. Coba tiba-tiba bapaknya meninggal gitu. Pasti sakit banget. Asli sakit banget. Jadi kalau kita ingat mungkin ya, orang tua kita, ayah kita ataupun ibu kita yang sudah meninggal, lalu kita melakukan kesalahan-kesalahan, nah di situ kita pasti akan menangis, pasti akan menyesal, pasti juga akan membuat kita sadar bahwasannya apa yang kita lakukan itu salah. Karena orang tua kita tuh udah berpengalaman luas. Orang tua kita udah menjalani banyak kehidupan-kehidupan yang membuat dia pun sadar. Jangan sampai anaknya macam itu, ya kan? Tapi kalau konsep di sini adalah mengajarkan kepada anak itu untuk senantiasa berpegang teguh seperti itu, guys. Dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu. Karena berguna juga nantinya. Allah, asli ini, ya Allah, coba kita lihat komentar. Menangis saya menonton iklan ini, sama aku juga nangis. Aduh, saya membesar menyanyi bersama kumpulan ghazal arwah ayah saya. Lalu pertama diajar Sri Mersing, sampailah bermacam lagi lagu asli dan tradisional Melayu. Pergi orang kawin show dari pagi sampai petang, bayaran RM300 bagi 6 orang. Dapat 50 per orang. Oh, memang teringat sangat tem-tem tu. Tapi sayang bakat arwah abah main alat musik tak turun ke saya dan adik-beradik. Ah, itulah yang disayangkan, ya kan? Allah, iklan Petronas memang tak pernah mengecewakan. Banyak sekali guys yang nangis di sini ya guys ya. Apakah teman-teman juga nangis? Silakan komen gak bawah guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis. Petronas the best, memang enggak pernah mengecewakan ya, iklan-iklan Petronas ini terbaik, memang Allahu Akbar. Mungkin banyak lagi selainnya iklan-iklan sedih yang membuat kita menangis dan juga mengingat masa lalu tentang kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Senantiasa mendoakan kedua orang tua kita yang meninggal ataupun masih ada. Kita doakan semoga sehat selalu, berkah hidupnya ya. Senantiasa dalam lindungan Allah dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.